Setelah kalian isi, kalian balik lagi serahkan formulir yang udah diisi ke mobil yang tadi kalian ambil formulirnya. Jadi kalian fokus satu mobil ya, satu tempat. Gitu guys. Hai guys, ketemu lagi dengan saya di Andes Permadi Channel. Sekarang saya lagi ada di Samsat, Jakarta Pusat. Itu tepatnya di daerah Mangga 2 ya guys. Jadi saya sekarang mau perpanjang STNK. Nah enaknya guys, kalau perpanjang STNK di sini itu kita nggak perlu masuk ke dalam, tapi langsung disediakan mobil-mobil Samsat kelilingnya guys. Jadi ada SIM keliling, ada STNK keliling. Nah kita mau perpanjang STNK. Mau tahu gimana caranya, apa aja sih syarat-syaratnya, berapa harganya, ikut saya ya guys. Nah ini nih guys, Samsat kelilingnya nih guys. Jadi udah lengkap tuh guys. Tuh tempatnya banyak. Tuh. Jadi kita daftar dulu di sini guys, di mobilnya. Jangan lupa bawa alat tulis buat ngisi formulirnya. Nanti nama kalian akan dipanggil satu-satu. Tuh. Oke, kita akan jalan. Ini dia guys nih, contoh formulirnya guys, warna biru. Ini yang asli ya guys. Kalian isi sesuai dengan apa yang diperintahkan guys. Tuh. Kalian jangan lupa isi formulir dulu guys. Tuh. Formulir bisa diambil di salah satu mobil yang ada di sini. Sambil kalian ambil formulir di sini, lalu isi sesuai yang ada di formulirnya. Nama lengkap, nomor STNK dan yang lain-lain guys. Tuh. Tenang aja guys, di sini mobilnya banyak guys. Jadi kalian nggak bakal ngantri lama-lama. Jadi ada mobilnya tuh ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mobil guys. Dijamin tidak akan lama guys. Tuh. Tenang. Setelah formulirnya diisi, baru nanti kalian serahkan ke situ guys. Tuh, kalian akan serahkan ke situ, nanti akan diinformasikan berapa harganya, baru akan mendapatkan STNK baru. Gitu guys. Tenang aja guys, di sini mobilnya banyak, jadi kalian nggak perlu khawatir akan mengantri atau menunggu lama. Tenang aja guys, di sini mobilnya banyak. Kita nih guys, jangan lupa kalian fotokopi ya guys, dan juga kalian bawa pulpen, alat tulis, agar nanti prosesnya lebih cepat. Setelah kalian isi, kalian balik lagi serahkan formulir yang udah diisi ke mobil yang tadi kalian ambil formulirnya. Jadi kalian fokus satu mobil ya, satu tempat. Gitu guys. Tuh guys, jadi satu mobil ini udah lengkap pendaftaran, pengambilan STNK yang baru dan kasir. Jadi kalian ambil formulir, isi, lalu dikembalikan formulirnya, lalu ditunggu, lalu pengambilan STNK dan bayar di kasir. Kita lihat ya nanti berapa harganya ya. Kalau untuk motor lama itu pasti lebih murah, kalau motor baru nanti sesuai dengan harga guys. Perlu diingat, sebelum kalian kesini, kalian fotokopi dulu ya guys, dokumen-dokumen kalian seperti KTP, itu juga harus difotokopi, STNK, PKB, itu juga harus difotokopi. Dan jangan lupa, kalian juga harus bawa aslinya guys, biar lebih cepat prosesnya. Jadi kalian nggak nunggu lama, kalau semua dokumen udah kalian fotokopi semua. Dan kalian juga harus ingat, ini kalian harus fokus ya, satu mobil, ya udah kalian harus daftar di satu mobil itu, sampai selesai, harus di mobil yang kalian tuju. Oke? Kalau kalian sudah dapat bukti seperti ini, tinggal tunggu dipanggil untuk mendapatkan STNK yang barunya ya guys. Tuh, ini tahun ini saya hanya bayar Rp160.400 saja guys. Untuk harga tergantung dari STNK kalian masing-masing ya guys. Tuh guys, akhirnya STNK saya yang baru sudah jadi. Tuh, hanya Rp160.400 guys. Tidak ada 1 jam, hanya 30 menit saja guys. Cepat kan? Oke guys, akhirnya STNK saya yang sudah saya perbaharui sudah jadi.
hanya kena Rp160.400. Jadi guys, ini saya ada di Sunset Jakarta Pusat ya guys, di Jakarta Pusat sama Jakarta Utaranya itu digabung di sini. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian mau perpanjang STNK itu bawa dokumen aslinya, dan juga jangan lupa kalian fotokopi semua dokumen aslinya itu, kalian fotokopi juga biar nanti sampai sini nggak ribet karena diminta fotokopinya juga guys. Cepat prosesnya, hanya setengah jam saja, jadi kalian nggak perlu pakai calo guys, tapi sendiri aja, nggak perlu pakai calo, sendiri aja juga bisa guys, cepat dan mudah. Ya guys, jangan lupa kalau misalkan kalian sudah mau jatuh tempo, datang, daripada telat nggak bagus guys. Oke guys, demikian tadi informasi dari saya guys, semoga bermanfaat untuk informasi dari saya, yaitu perpanjang untuk STNK motor ya guys. Di sini juga motor mobil bisa. Ingat, satu mobil satu pendaftaran sampai jadi. Fokus di satu mobil aja guys. Dan sini mobilnya banyak, ada 5 guys. Jadi dijamin cepat. Saya aja cuma setengah jam guys, dari awal sampai akhir setengah jam. Oke guys, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya guys. Bye bye guys. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be